Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعام فَأَلَكُمْ وَلِسَيَّارَتِ وَهُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ الْمُحَرَّمَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَشَهْرَ الْحَرَامَ والهدي والقلائد زوى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman لا تقتلوا صيدا janganlah kamu membunuh akan binatang buruan wa antum hurum sedangkan kamu lagi ihram muhrimuna sedang ihram bihajin dengan haji ihramnya au umratin atau umrah jadi haji dan umrah itu berbeda. Ya, perbedaannya kalau umrah enggak ada ukup di Arafah, kalau haji ada ukup di Arafah. Ya, memang umrah dibilang haji kecil, tapi bukan haji. Jadi jangan habis pulang umrah tulis haji, bu haji, Pak Haji. Ini sekarang banyak yang begitu. Saya dapetin yang begitu. Jadi dia tulis sendiri namanya Haja. Iya. 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 Memang ada sih, enggak ternyata haji kecil kan haji. Tapi enggak beda ya. Nah, bukan. Ya itu kan dia kan kesana kan termasuk apa namanya kosot juga bermaksud pergi kayak kecil ya enggak sempurna lah ya iya tapi jangan apa berdalil dibilang haji kecil kemudian jadi haji jangan ya dan juga yang haji ya jangan juga tergila-gila pengen dipanggil haji jangan. Tapi
Tapi adapun kita tulis nama kita haji ya boleh-boleh saja, yang penting jangan ada kesombongan. Kalau enggak dipanggil haji marah, itu jangan begitu. Ini yang sekarang ini lagi ramai begitu. Ya. Belum haji baru umrah pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Dia tulis namanya. Ini ya. Kalau dia bilang haji, dia haji, dia mengaku sudah haji, haji. Secara istilah maka hukumnya haram. Karena al-haju huwal manasik. Haji itu adalah manasik, rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah haji. Ya, kalau dia sudah, kalau dia enggak melakukan rangkaian ibadah haji, tapi dia bilang haji, namanya dusta. Ini ya. Jangan sampai demikian ya. Jangan sampai. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan siapa saja yang membunuh akan dia binatang buruan dalam keadaan sengaja di antara kamu, fajaza'un bitanwini dengan tanwin, rob ima ba'dahu dan merupakan apa yang setelahnya. Setelah jaza berarti mislu. Ai artinya fa'alaihi jaza'un huwa mislu ma qatala minan na'ami. Maka atasnya wajib bayar denda, yaitulah sepertinya, sepadan seperti apa yang ia bunuh daripada binatang binatang ternak itu. Jadi dia harus ya ganti yang sepadan dengan itu. Ai ya syibahu atau syabahuhu, artinya yang sepertinya, fil khilqati dalam bentuknya. Wa fi qira'atin, dan pada satu qira'at bi idafati jaza'u dengan idafah jaza. Jadi jaza'u misli begitu berarti. Ya. Jadi kalau idopa berarti jaza'u misli. Nah, ada satu kiraat begitu. Yahkumu bihi, berhukum memutuskannya. Berhukum itu memutuskan. Bihi dengannya, ay bil misli dengan misil, dengan sepadan sama. Rajulani oleh dua orang laki-laki, zawa adlin, dua orang laki-laki yang adil, minkum diantara kamu. Jadi yang mengatakan, yang memutuskan itu dua laki-laki yang adil. La umma bagi keduanya fitnatun, ada kepintaran, kecerdasan, kecerdikan, kepandaiannya. Yumayyizani, yang kedua laki-laki itu dapat membedakan biha dengannya ya, akan asbahal asya'i bihi, yang paling serupa dari segala sesuatu. Wa qad hakama Ibnu Abbasin. Ya. Tadi dapat membedakan keduanya dengan dia, dengan kecerdasannya, akalnya. Maqad hakama Ibnu Abbasin, dan sungguh telah memutuskan oleh Ibnu Abbas, wa Umaru dan Sayyidina Umar, wa Aliun dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, fin na'ami bibadanatin, pak ya, pada membunuh burungnya, dalam membunuh burung unta, bibadanatin, dengan diganti dengan unta. Dia bunuh burung unta, dia buru burung unta, dan dia bunuh ganti dengan unta. Wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas.
Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah fi ini yang dikatakan tadi. Ya. Dua orang yang mempunyai kepintaran dalam memutuskan binatang ini sama gitu ya. Minimal ada dua orang. Wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah fi baqaril wahsy, pada sapi liar. Wa himari dan himarnya, himar liar. Bi baqaratin ya, dengan sapi. Dia bunuh sapi liar ya, himar liar diganti sama sapi. Wa ibnu Umar wa ibnu Aufin fi zabi bisyatin, dan Ibnu Umar dan Ibnu Auf pada kijang, dia bunuh kijang umpama diganti dengan seekor kambing. Wa hakama biha Ibnu Abbasin, dan telah menghukum memutuskannya dengannya Ibnu Abbasin dan Ibnu Abbas wa Umar dan Umar Sayyidina Umar wa ghairuhuma, dan selain keduanya ghairuhuma fil hamami, pada burung darak ya, burung merpati ya. Li annahu yusbihuha, karena bahwasanya dia menyerupai akan dia akan sapi fil abi, dalam abi minum, cara minumnya ya, minum dengan menggelogok ya, minum sekali teguk ya. Surbul ma bila masin musin misin ya. Minum air tanpa sedot glok, jadi burung merpati begitu, burung darat juga bisa begitu, minum langsung glok glok nggak pakai sedot, ini langsung begitu. Jadi disamakan dari segi itunya. Hadiam sebagai hadiah, halun min jaza'u, hal daripada lapas jaza. Balighul Ka'bati, yang dibawa sampai ke Ka'bah. Ayyablughu bil harama, artinya sampai ia dengan dengannya binatang buat ya disembelih ya, dikorbankan di tanah haram ya, sampai ke Ka'bah ya 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 belugu bihi, yang sampai ia dengan membawa binatang itu al haram, ke tanah haram. Fayazba'u, lalu ia menyembelih fihi, di sana di tanah haram. Wa yatasaddaqu bihi ala masakini, dan dia bersedekah dengan binatang sembelihan itu, hadyu namanya, diberikan kepada masakini, orang miskin ya, tanah haram. Jadi dikasihkan kepada orang miskin tanah haram. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayasbaha, oleh bahwa dia menyembelih, haisu sekira karena adalah ya, sekira ada gitu ya, dia menyembelih sekira ada di mana aja, main sembelih-sembelih aja enggak boleh, harus di tanah haram. Jadi enggak haisu karena, sekira di mana aja dia berada enggak. Wa nasbuhu natan lima qablahu, dan nasabnya ya, karena menjadi naat bagi apa yang sebelumnya. Balighul Ka'bati. Wa in udifa, sekalipun dia diidofakan. Balighul mudhaf Ka'bati mudhaf ilaih. Li anna idofatahu lafziyatun, karena idofanya itu hanya lapas saja, yang bangsa lapas. La tufidu ta'rifan, tidak memberikan faedah ya akan ma'rifat. Fa'in lam yakun nisaidi mislun, maka jika tidak ada bagi binatang buruan itu mislun,
ya, yang sepadan, yang seperti yang sepadan. Minan na'ami, daripada binatang ternak. Kal usfuri, seperti usfur. Ini usfur orang macam-macam manainya. Usfur, ya. Ada yang memanakan burung gelatik. Ada orang memanakan burung gereja. Ya. Ada yang memanakan burung ipit-ipit. Ya. 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 Burung gelatik dah umpama. Ya. Wal jaradi, dan belalang. Fa'alai kimatuhu, maka wajib atasnya harganya aja. Jadi dikasih harganya aja. Susah nyarinya. Au alaihi kafaratun, atau atasnya wajib kafarat. Ghairu jazai, tidak jaza. Tidak. Ya. Ya. Tidak jaza, tidak membayar denda. Wa in wajadahu, ya sekalipun dia dapat, ya kan ya. Ya. Ta'amu masakin, wajib bayar kafarat, yaitu beri makan orang-orang miskin. Min golimi kutil baladi, dari yang biasa makanan pokok negeri. Yang biasa dimakan apa-apaan? Beras. Makan beras. Apa? Ya beras ya. Dia biasanya di situ makanannya beras, beras. Nah, kemudian makanan dia yang biasa dia makan yang berapa duit? Yang 10.000, 10.000. Yang 9.000, yang 11.000. Yang biasa dia makan aja. Ma yusawi qimatal jazai, sesuatu yang menyamai akan harga balasan itu. Likulli miskinin mudun, untuk setiap satu orang miskin satu mud. Jadi setiap orang miskin satu mud. Wa bi qiraatin, satu qiraat bi idafati kafaratu, dengan mengidafatkan kafaratunya, kafaratu ta'ami. Mungkin berarti lima ba'dahu, bagi apa yang setelahnya. Wa huwa lil bayan, dan itu idofahnya namanya lil bayan, untuk menjelaskan. Aw alaihi, atau alaihi atasnya wajib, ya. Wajib kafarat adlun, kafarat yang seimbang, yang adil, seimbang maksudnya. Mislu, ya, seperti zalika ta'ami, demikian itu makanan, siaman. Ya. Yaitu puasa, ya. Yasumu, yang dia puasa akan dia, an kulli mudin, dari setiap satu mud, yauman, satu hari. Ya. Jadi satu mud, satu hari. Satu mud, satu hari. Jadi makanannya itu ada berapa mud? Iya. Kira-kira makanan ada berapa mud? Umpama 30 mud, nanti ganti 30 hari gitu. Wa in wajada'u wajaba zalika 'alaihi, dan jika ia dapat, ya akan dia makanan, maka wajib demikian itu. Ya, makanan atasnya. Liyazuka, supaya dia merasakan. Sikola jazai amrihi, akan berat balasan perkaranya. Biar dia rasain beratnya. Allazi fa'alahu, yang telah ia lakukan akan dia. Afallahu amma salafa, semoga Allah memaafkan dari apa yang telah lalu. Min qatlis saidi, daripada membunuh binatang buruan. Qobla tahrimihi, sebelum pengharamannya. Nah, kalau yang dulu-dulu enggak apa-apa.
karena belum diharamkan. Kalau udah diharamkan, udah tahu masih juga, ya masih juga membunuh, memburu, nah itu baru dihukum. Ya udah tahu hukumannya begini, 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 begitu, begitu, dia masih kerjain juga, nah, baru kena hukuman. Wa man ada ilai, dan siapa saja yang kembali kepadanya. Ya, udah dibilangin lalu dia ngerjain kena hukuman. Ya, dihukum. Besok dia kembali lagi. Fayantakimullahu minhu, maka Allah balas daripadanya. Allah azizun hakim, dan Allah maha perkasa. Ghalibun ala amrihi zuntiqamin, yang mengalahkan atas ya perkaranya. Zuntiqamin, yang ya yang mempunyai sifat membalas. Intiqam itu membalas. Mimman asahu, daripada orang yang bermaksiat kepadanya. Wa ul'iqa biqatlihi muta'ammidan fi ma dzukira al-khata', dan disamakan dengan membunuhnya hal keadaannya sengaja pada apa yang disebutkan akan kesalahan. Jadi disamakan yang kesalahan juga begitu. Ya. Dihubungkan tuh orang yang membunuh sengaja ya pada apa yang disebutkan ya akan orang yang akan yang kesalahan. Ini kesalahan hukumannya begitu juga. Karena siapa yang tahu kesalahan? Ini kesalahan tuh lagi nembak burung yang kena orang. Kesalahan. Iya. Saya lemas banget. Udah lelet satunya. Enggak kuat kayak saya nih. Iya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.